Beberapa hari yang lalu telah berlaku satu insiden yang tidak diingini yang melibatkan kedua-dua pihak. Alhamdulillah, perkara itu telah diselesaikan dengan secara baik dan telah mencapai satu kata sepakat bahawa untuk berdamai. Di belakang saya ini adalah gambar mereka semasa dibebaskan. Jadi kita tengok semuanya telah bersalam baik, bersalam silang. Ini angka kat sini. Difahamkan juga bahawa mereka pun telah menarik laporan polis di antara satu sama lain. Satu sesi live yang melibatkan mereka semua telah dilakukan sebentar tadi. Titik pertemuan itu adalah di dalam perkataan memohon maaf. Alhamdulillah, kedua-dua pihak pun telah berdamai, selesai dengan cara baik. Ganggu dan juga boleh satu jenayah yang berlaku. Sebab sekali orang kata, ui, Abah Aspirasi duk ada di sini, kita pakat pi. Ni pelik lah. Dia jadi tak sesuai. Kadang Abah dia nak pergi mengajar taekwondo, tak ada kaitan dengan politik pun. Jadi hak ni kena jaga. Contoh macam Adam, orang dia orang tanya sebab apa dia tutup muka. Sebab dia privacy lah. Dia nak jaga privacy dia sebab dia ada anak. Dia pun dah berusia. Jadi anak dia pun dah besar. Jadi dia walaupun dia adalah penyokong pada kerajaan, jadi dia ada privacy dia. Jangan kita duk pergi viral gambar dia. Oh ni gambar Adam pun semua. Oh ni saya nampak Adam ni tempat tinggal dia di sini. Dia duduk di sini apa semua. Bahaya saudara. Ini yang menyebabkan kepada yang malam tu sampai tak tahu mana-mana orang turun ni. Sampai hak ni pun tak kenal, kawan ni pun tak kenal, siapa pun tak kenal. Tiba-tiba jadi benda pelik-pelik. Jadi macam Harun. Dia ada dia punya personal life dia yang dia cerita kat saya. Saya tak boleh cerita kat orang lah kalau dia sendiri tak cerita. Jadi dia lagi masalah utama. Sekejap kalau dia tengah duduk, apa tak apalah, nanti Ustaz Arun cerita lah kan. Apa boleh Ustaz Arun, boleh? Tak ya. Tak ya, okey. Ustaz Arun kata tak ya. Jadi kalau nampak dia, dia macam ni, kita politik ni, kita ada privacy kita. Kita ada masa dengan keluarga kita, kan? Walaupun kita kenal orang tu, kita tahu dia ni. Tapi jangan sesekali tekan button go live tu tanpa kita fikir 3-4 kali. Dia masalah ni kita semua bersetuju adalah apabila kan ada pihak-pihak yang tertentu dia gatal tangan. Dia buka TikTok go live. Budak apa dok ni di meja ni. Nampak dia buka apa kan. Siapa tak puas hati main tarik. Tu punca dia. Jadi sebenarnya Abah tak ada apa-apa pun. Dia duduk pergi makan. Dia tak ada kata kat saya apa pun. Dia pun terkejut. Ha? Kan? Tapi Abah nampak lah dia tunjuk muka Abah. Tapi Abah tak ada kata apa pun. Jadi kita setuju bahawa semua orang ada privasi, semua ada orang ada keluarga. Kan tambah macam Abah dia ada anak yang besar, Harun tak kahwin lagi, siapa orang nak minat nak pergi masuk Minang dia boleh pergi masuk Minang. Adam pun ada anak dia yang besar. Jadi semua ada privasi. Saya pun ada anak kecil-kecil lagi lah. Semua ada privasi keluarga dia masing-masing. Luar daripada TikTok, jangan kita duk pergi ambil gambar, duk pergi tunjuk rumah dia, duk pergi ambil gambar dengan anak dia. Ini semua yang akan menimbulkan malapetaka yang sangat besar. Saya minta-minta khususnya yang mengikuti saya, tolong jangan buat benda-benda yang macam tu. Ini sangat berbahaya dan mengganggu dan dia rasa insecure dalam diri dia. Okey, mungkin Abang boleh sambung. Ataupun Abang Adam boleh sambung. Semua segala betul apa yang Syafiq tu cakap tu. Saya naik atas ni pun apabila mendengar Syafiq mengatakan bahawa tadi dia diekori, diintip, gambar dia ditangkap apa semua. Come on lah. Itu Syafiq punya privacy. Berhenti setakat dalam TikTok saja. Tak boleh. Tolonglah jangan jadi paparazzi ke apa ke kan. Don't too much. Kita kena ada kematangan kita. Kita kena ada penilaian. Dia macam ni lah. Dalam politik ni kalau kita tengok. Macam saya. I'm not a politician. Saya bukan orang politik. Tetapi saya berminat dengan hujahan, isu dan perbahasan berkenaan dengan politik ni. Dan saya pun baru belajar. Saya pun bukannya macam Syafiq. Memang Syafiq dah lama, dia tahu banyak benda. Saya banyak benda yang saya tak tahu. Sebab itulah malam tu bila saya masuk room Syafiq, memang saya kenalah dengan dia. Itu yang you all kata Adam jagung lah apalah kan. Saya tidak malu mengatakan bahawa saya bukan orang politik dan saya tak pandai politik. Tetapi saya berminat. Sebab bagi saya, politik ni tipu dia ada master. Belum ceburi dan belum lagi pernah orang cakap apa bersosial di dalam kalangan orang-orang yang bermindahkan politik ini. Bagi saya lebih berminat untuk berkawan. Sebab itulah
kalau Syafiq perasan, ha, saya masuk dalam kotak Syafiq pun saya nak berkawan, betul tak Syafiq? Sebelum ni, sebelum kita bertemu. Dan alhamdulillah dipertemukan dalam keadaan sebegitu bagi saya sangat manis, walaupun orang luar nampak benda itu begitu begini, bagi saya inilah kenangan persahabatan yang paling manis antara saya, Syafiq Halim, Harun, Abah Miong dan seorang sahabat lagi. Jadi tolong kita jaga batas-batas kita. Ya, betul, kita sokong yang ini, kita tak suka yang ini. Dalam dunia apa pun akan ada yang menyukai, ada yang membenci. Tapi tolong ada limit. Tolong ada limit dan jaga batas-batas tersebut. Terima kasih sahabat-sahabat. Sambung Abah. Sama. Okey, Abah, sebelum Abah ni saya nak menjawab WhatsApp pada kawan saya. WhatsApp ni, Fik, macam mana boleh duduk dekat dalam satu room dengan Abah Aspirasi? Okey, yang ni saya kena clarify. Masa mula-mula saya kenal TikTok, orang pertama yang saya kawan adalah Abah Aspirasi. Orang pertama yang saya kawan sebelum cerita pasal politik. Yang ni saya cerita kepada pihak polis. Kami kenal ni cerita pasal hantu. Bukan, pasal macam mana seseorang tu boleh percaya kepada hantu. Saya cari balik video tu, Abah. Ya. Bukan cerita paranormal, saya fikir cerita. Kita dah masuk dalam satu live. Dalam satu live, seorang motivator perempuan ni. Kemudian ada satu isu cerita pasal dia boleh nampak hantu. Dia boleh nampak hantu. Jadi masa tu Abah dengan Syafiq ni kami sefahaman dalam kes nampak hantu ni, betul kan ini dia boleh nampak hantu. Jadi Syafiq dia ulas macam tu lah, dia ulas-ulas. Lepas tu Syafiq tanya Abah, Abah tak kenal saya. Aku kata siapa dia ni, Muhammad Syafiq Alim ni, memang Abah tak kenal. Abah tak kenal dia sungguh. Lepas tu kami pun kadang-kadang masuk duduk dalam kotak, tak ada cerita pasal politik langsung Syafiq. Masa tu tak ada, Syafiq pun dia tak cerita pasal politik. Duk cerita pasal teknik-teknik taekwondo. Kalau sepak macam ni, sama apa, sama taekwondo. Ada yang apa, kishin apa benda segala enak tu. Okey, apa pun dah tak ingat dah. Cuma perkenalan kami ni daripada room tu lah. Lepas tu, kami pun follow each other dan memang Syafiq kata dia pernah tengok konten-konten Abah dululah. Okey, tak apa. Lepas tu, bila kami nak start, apa nama, sebab masa tu Abah official live. Official live ni memang kami kerja Abah ni buat live lah selalu. Jadi konten tu macam-macam lah kan. Jadi tibalah satu konten Abah buka untuk bercakap pasal politik. Yang tu yang Abah panggil Syafiq mewakili. Syafiq kata dia ahli satu masa tu. Kan? Kita panggil BN, kita panggil PH. Dan sehinggakan orang ni tak boleh nak agak Abah ni, kecenderungan Abah ni ke arah mana. Jadi yang tu masa tu mereka duk ingat Abah ni geng Syafiq. Okey, tapi poin yang paling penting sekali kita kena sampai kat sini. Macam mana saya dengan Abah Aspirasi tak boleh bergaduh? Bila dah jadi sangat... Syafiq, sebelum tu Syafiq. Kami ni pun selalu duk cakap pasal politik. Lepas tu, lepas mereka tahu Abah ni penyokong PH, kami bercakap pasal politik. Cuma kami tak malu nak kata kami ni lebih matang daripada orang lain, Syafiq, no? Sebab apa? Kami faham satu sama lain. Kalau kami pun ada berdebat. Kemudian bila kami masuk dalam kata Abah masuk dalam live Syafiq pun, kami tak beyond than that. Tak ada menyentuh sampai rasa nak marah, tak ada. Syafiq main tempat Abah pun tak ada menyentuh macam tu. Tapi kalau kami room masing-masing, memang dengan Abah ni di mana yang menyebabkan kami ni tak ada masalah. Okey, bila dah jadi sampai isu yang melibatkan masalah yang tertentu tu, jadi titik yang kami bertemu ni dekat mana? Abah beritahu kat saya satu benda, saya ingat eh. Okey Fik, macam ni lah. Abah buat live, hang jangan masuk. Hang buat live pun Abah jangan masuk. Sebab apa? Bila Abah declare terus, Abah memang ni Pakatan Harapan, hang pun apa bersatu. Jadi kita ni ada ketegangan tertentu. Jadi hang buat live, Abah tak masuk. Dan Abah buat live, hang jangan masuk. Dan hang jangan respon apa yang Abah buat live. Sebab tu, kalau orang tanya saya pasal Abah Aspirasi, saya tak pernah jawab kalau tuan-tuan perasan. Sebab apa? Kita ada kita punya perjanjian di situ. Perjanjian kita di situ yang menyebabkan ikatan tu dia tidak tergelincir ke mana-mana. Jadi saya rasa ikatan macam tu pun juga harus dipraktikkan oleh di antara kita juga. Kalau kata kita rasa macam bila kita rasa macam oh, kita ni tak boleh berhadapan ni dengan grup-grup ni, kita rasa nak marah apa semua sikit ni, so kita tak perlu tengok. Sebab kita nak jaga, sebab kita di luar ni kita boleh berkawan. Tetapi dalam politik ni, sometimes kita ada terasa hati dan sebagainya. Tapi kalau saya ada kat sini, tadi saya dah cakap dah dengan Abang Adam ni,
Kalau saya ada benda yang terguris di luar tu dengan Harun dan juga Abah ni, saya minta maaf lah di hadapan semua orang yang ada kat sini. Dengan rendah hati saya memohon maaf lagi sekali kepada Abang Adam, Harun dan juga Abah Aspirasi. Dan kita pun dah memohon maaf dah sebelum ni. Mereka panggil apa? Mohon maaf bersilang. Nah. Ampau lagu ni kan, kalau ampau nak kenal Abah ni dengan Syafiq ni, kami kenal dekat dalam live lah. Tapi kalau kenal dekat luar, memang syok tu sembang apa tau. Memanglah Syafiq ni dia suka troll. Lepas tu dia spin, kita faham dia melawak. Hak tu kita faham sangat. Tapi syok lah bersembang. Cuma bila dia jadi terkait dengan politik ni, kalau hampa tak boleh tahan, itu dia jadi masalah tu kan. Ya. Jadi macam apa duk kata lah, kalau hampa tak tahan dengan Syafiq, hampa tak tahan dengan hujah-hujah dia. Abah cakap tadi, kita pun ambil kesempatan ni nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada PDRM. Sebab daripada prosesnya, pengendaliannya, prosedurnya yang sangat adil, cekap, profesional. Okey, seperti yang mana Abah cakap tadi, melayan dengan baik. Bukan layanan kepada kami saja. Malahan kalau kita tengok dalam lokap tu, layanan kepada sahabat-sahabat yang lain juga yang kita tak kenal dan baru berkenalan dalam tu ya. Kita makan sama-sama. Ya. Memang saya rasa ini merupakan satu perkara yang kita takkan nak lalui lagi lah. Kita takkan nak lalui lagi. Dan bila fikir-fikir balik, memang bodoh lah kalau siapa yang kononnya tak takut ke tak apa pun semua kan. Kalau sembang boleh lah kan. Tapi kalau dah rasa memang satu perkara yang janganlah, jangan. Tak berbaloi. Kalau pasal benda-benda begini, kita nak melalui proses tersebut, sangat tak berbaloi lah. So janganlah apa tu, cuba-cubalah untuk orang cakap, sebab daripada ataupun bermula dengan apa perkara-perkara begini, you all terpaksa melalui perkara-perkara tersebutlah. So saya berharap sangatlah jadikanlah apa yang berlaku pada kami ini sebagai perkara yang sebagai satu iktibar ataupun hikmah yang besarlah. Saya macam saya cakap daripada awal lagi lah, ada hikmah dia. Dan kepada mereka yang mengutuk-ngutuk saya sebelum ni, Adam Jagung lah apalah, tak apa, saya maafkan. Dan saya pun sama juga. Saya juga memohon maaf ya ke atas ketelanjuran. Saya menginsafi segala kata-kata yang mengguris hati rakan-rakan di sebelah sana. Mungkin ada, memang ada saya menyentuh peribadi perkara-perkara yang tersebut. Okey, selepas ini insyaAllah kita akan menjadi cakap politik yang lebih matang lah, yang betul-betul mengulas berkenaan dengan isu, tidak menyentuh peribadi, tidak body shaming dan sebagainya. Kan? Kita boleh berpolitik dengan cara yang lebih baik sebenarnya. Okey, itu lebih meriah, lebih bagus. Supaya dapat kita meraihkan antara satu sama lain, boleh berbahas dengan baik, dan yang paling penting kita boleh bersahabat walaupun kita apa mempunyai ideologi yang berlainan ataupun parti ataupun pegangan yang berlainan. So itulah Syafiq, sekali lagi saya mohon maaf kepada saudara Syafiq, rakan-rakan Syafiq semualah. Okay, dan yang paling penting, janganlah tunggang kami menjadi you all punya content. Janganlah menggunakan gambar-gambar ke apa-apa ke kan, you all mengejek-ngejek menggunakan nama dan sebagainya. Tolong, sebab kalau you all buat begitu pada orang lain, nanti benda ni tak selesai, tak habis. Saya pun ada jugalah 2-3 orang, mungkin 2-3 orang follower yang memang tegar kepada saya. Tak ramai, saya ni tak ramai peminat macam Abang dengan Syafiq. Takut mereka ni menyampai-nyampai kan. Jadi bila benda tu trigger, bila benda ni nak selesai, berbalas-balas. Akhirnya tengok apa yang berlaku. Dah tak terkawal. So, akhir kata daripada saya, mohon maaf banyak-banyak. Okay, terima kasih kepada mereka yang terus memberi sokongan, dan terima kasih kepada mereka yang memberi kerjasama untuk tidak lagi mengulas berkenaan isu yang terkait dengan kami. Terima kasih. Okey, jap abang nak tambah sikit ya. Dia okay. Jadi isu ni. Dia pusing kot ni, apa? Pusing kot ni. Saya, dia jadi takut lupa. Dia jadi isu ni sebab ada batu api. Batu api tak kisahlah mana-mana site. Hampa perasan tak kadang-kadang bila tadi Syafiq baru je buka komen, abang dah nampak dah batu api pakat masuk. Batu api duk masuk ni, depa duduk ni, duduk orang kata apa nak apa ni, nak cucuk kita-kita ni. Antara contohnya macam ni lah. Contohnya kalau kata Syafiq buat live, nanti depa akan mai kata, "Weh Syafiq, Abah Aspirasi kata kat hang macam ni lah." Sekian. Abah buat live, depa pula mai, "Weh, Abah tadi Syafiq petik nama Abah kata macam ni. Jadi kalau kita tak berhati-hati, benda ni dia akan jadi panjang. Jadi kebetulan sekarang ni pakat kita ada pakat nombor telefon, senang . Kita dah ada nombor telefon masing-masing. Kalau kata apa yang dia kata contoh, "Bah, Syafiq kata kat Abah ni, aku boleh call Syafiq pi." "Betul ke hang kata lagu ni pi kat aku?" "Eh, tak ada Abah, saya cerita macam ni, depa tu yang salah faham." Jadi benda tu boleh diselesaikan macam tu. Jadi kalau kita tak berkomunikasi, itu yang jadi tu.
Jadi nak cerita kat sini sebenarnya macam ni lah. Kami ni memang musuh politik dan Abang Rasa Syafiq pun bersetuju eh. Musuh politik ni tak salah, tak jadi satu kesalahan di bawah atau mana-mana pun. Hampa bermusuh dalam politik ni. Eh? Itu normal. So, kami tetap akan bermusuh dalam politik. Sebab kami ideologi berbeza, parti berbeza, sokongan, kecenderungan berbeza. Tetapi, kalau kata di luar daripada politik, hampa tak boleh nak kaitkan benda tu lah. Eh? Tak boleh nak kaitkan, oh, dia ni tim lain, dia ni tim lain. Kat luar pun nak kena jadi musuh juga. Tak boleh. Alright, Pete, sambung. Okey, ni apa nama ni? Yang pertama sekalinya tadi Abang Yusof dah start, Abang Adam dah start dah tadi. Nah, yang pertama sekalinya adalah kita perlu faham bila kami duduk sekali memahami di antara hati budi masing-masing secara rasionalnya dan kita dapat berfikir bahawa kadang-kadang kita ni melampaui batas-batas yang tertentu yang mengguris hati seseorang. Tak kisahlah bak sebelah sana ataupun sebelah sini. Sama ya, kita manusia, kita melakukan kesilapan. Sometimes bila kita mendengar dan sudah tentulah pihak yang tidak seteru dengan kita, mestilah dia akan bantai pemimpin kita. Jadi bila kita tak suka dengar benda tu, kita dengar benda tu. Bila kita dengar, kita jadi marah. Jadi bila kita naik di atas tu, dia menjadi perbalahan. Dan kita juga pergi sebut benda-benda yang dia tak suka, yang dia tak suka nak dengar, yang menyebabkan dia jadinya titik-titik dendam. Jadi ini yang sebenarnya merosakkan kita punya hubungan kita. Nah, jadi apa yang saya nak perkatakan kat sini adalah kita jangan terlampau berlebih-lebihan dalam sesuatu perkara. Kita pun tidak boleh membenci seseorang berlebih-lebihan dan kita juga tidak boleh nak marah orang berlebih-lebihan. Jadi bila kita benci berlebihan dan juga marah berlebihan, itulah yang menyebabkan kepada berlakunya perkara-perkara yang tak elok di bawah ini. Jadi saya menyuruhlah kepada Seta, yakin ada orang yang ikut saya di pelbagai platform media sosial. Jadi apa yang kita nak buat di sini adalah satu politik yang kita memikirkan soal dasar, soal polisi, kita menegur cara pembangkang dan sebagainya tanpa kita menyentuh isu-isu peribadi yang tertentu. Dan kalau kita tahu pun tentang seseorang itu, kita tahulah tentang dia dan sebagainya. Jadi ia tidak sepatutnya dimasukkan dalam hujah untuk menegakkan hujah kita. Sepatutnya kita perlu menggunakan hujah yang konkret dalam dalam kita berhujah daripada sudut politik dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah saya tengok kadang-kadang adalah orang duk call. Semalam saya buat live, saya kata saya terkejut sebenarnya Harun ni ustaz. Jadi semua orang duk call saya, "Pi, mana boleh cakap dalam live macam tu?" Kan, dia ni tak boleh macam tu. Tapi kalau memang betul dia ustaz, kita kena iktiraf dia sebagai ustaz lah. Sebab dia memang bertauliah, memang dia belajar di pondok dan sebagainya. Jadi benda yang betul tentang diri dia, kita kena cakap benda yang betul tentang diri dia. Kita tidak boleh downgrade dia. Contoh kita duk kata dia ni apa ustaz itulah apa, tak boleh. Jadi tentang peribadi diri dia, yang betul tentang diri dia, kita kena bagi tahu benda yang betul lah. Jadi yang kita tak setuju tentang hujah yang dia bawa, kita bagi tahu, kita lawan hujah lah dengan dia tentang atas landasan yang kita tak setuju dengan dia tu, poin dekat mana. Contoh Harun kata saya sokong kalau kerajaan memperkenalkan semula GST contoh. Jadi kita lawan dengan dia benda tu lah. Jangan kita duk kata silaka betul dia ni kan. Apa ustaz ni apa semua cakap lebih kurang apa lah. Nanti itu yang jadi benda yang dia akan rasa terguris hati. Dia bila dia tengok video tu pun dia akan rasa apa ni. Hang duk kata kat peribadi aku ni, aku cakap tentang poin ni, hang balas poin ni lah. Jangan duk kata pasal keluarga aku pun semua sekalian ni. So bermulanya perkataan kita dalam sesuatu perkara itu mestilah merujuk pada perkara tu. Jadi saya, kita pun sama bersetuju bahan dalam di dalam sel tu. Itu yang jadi. Jadi yang seterusnya adalah macam mereka juga menganggap pemimpin mereka ni sebagai mereka punya keluarga mereka. Kepimpinan mereka ni keluarga, parti mereka ni adalah keluarga mereka. Jadi kalau kita sebut dalam live kita, mungkin mereka akan scroll, buat tak tahu lah, buat macam biasa lah. Macam contoh saya pagi tadi, Adi sebut apa, walaun makan tahi. Dia siap direct kata saya terus scroll je lah, sebab kita tak mau dengar. Tapi jangan kita pergi dalam rumah dia, ni apa contoh lah. Abah main rumah saya nak makan, lepas tu Abah terus kata, apalah hang punya parti tak guna apa semua sekali ni, hang pemimpin hang macam celaka lah anak apa semua. Jadi apa perasaan dia? Weh, hang dah lah masuk rumah aku. Lepas tu hang duk kata kat aku lebih kurang lah, memang aku marah lah.
Kan? Jadi hang duk kata pula dekat keluarga aku. Hang kata pula kepada pemimpin aku dalam rumah aku. Ha, jadi hak ni yang jadi dendam ni, jadi hak bawah penyokong, hak di bawah dengar ni, weh apa dia ni? Kan? Jadi apa bersama kedua-dua pihak pun macam tu juga. Kan? Jadi kita elak kan kalau kita pergi masuk dalam rumah orang tu pergi kata dekat dia punya keluarga dia. Ha, jadi tak kena. Kalau kita duduk nak kata kita nak mengumpat di sini, apa tak kisah kan, buat skru kan, jelah kau boleh pergi ambar kan, nak kata apa pun. Tapi kalau kita pergi rumah dia, contoh depan ni ada rumah depa adalah rumah Cik Annie, rumah Abah Aspirasi, rumah Dan Yusof. Tapi rumah depa kita kata kat family depa. Depa rasa tak senang kan, depa marah lah. Apa hang masuk dalam rumah aku, hang kata kat aku macam ni. Eh, dah lah masuk rumah aku, tak panggil salam, hang bantai pula keluarga aku. Ha, jadi jadi benda jadi tak kena. Lepas tu di situ pula ada follower dia yang ramai. Ha, jadi dia jadi ketidakpuasan hati di luar. Ini perkara yang awal, yang ketiga. Yang keempat, kita juga bersetuju bahawa di akhir perkataan dalam apa-apa hujah pun, perkataan inilah yang dapat meredakan keadaan. Dan saya pun akan guna benda ni. Perkataan apa? Abang Adam pun cakap benda yang sama, Abah pun cakap benda yang sama, Haram cakap benda yang sama. Minta maaf. Dan kalau kita, mereka pun masuk kan, ahli PS masuk dalam room saya, bantai, akhir sekali, ini adalah pandangan peribadi saya mohon maaf lah. Kalau saya tak setuju, ini pandangan peribadi saya. Jadi kita hak dengar panas tadi tu, dia akan jadi cool sikit. Macam kita nak berdebat, saya tahu lah ni zaman bakat ubat debat sana, debat sini kan. Akhir hujah, saya mohon maaf, ini adalah pandangan peribadi saya terhadap apa yang berlaku. Jadi dia akan jadi cool lah, sebab perkataan maaf ni adalah satu benda yang sangat besar. Kalau kita rasa nak pi jugalah, nak pi berlawan dengan Abah Aspirasi ni kan, kita mesti hentam dia cukup-cukup, sebab dia bantai dia cukup-cukup, pi bantai, tapi di akhir hujah, Abah saya mohon maaf, ini adalah pandangan peribadi saya yang Abah tak boleh gugat. Jadi dia pun akan cakap, ah, tak apalah, tu pandangan hang, Abah ada pandangan Abah. Jadi dia tidak akan jadi benda-benda yang berpanjangan di di luar. Dan akhir kata, saya macam tadi saya kata, Abang Adam pun cakap, dia pun memohon maaf atas kesilapan yang berlaku. Saya nak bagi tahu, saya sangat malu dengan apa yang berlaku. Saya sangat rasa rendah diri dengan apa yang berlaku. Dan sebab sebagai anak muda, saya rasa Abah dengan Abang Adam ni lebih tua. Harun sama bayar dengan saya. Saya rasa sepatutnya kita menunjukkan nilai politik yang lebih baik. Tetapi keadaan yang berlaku ni menyebabkan mungkin pandangan-pandangan yang tertentu dan orang akan pandang imej saya tu agak teruk dan sebagainya. Dan saya merasakan dengan rendah diri di sini, saya bagi tahu puncanya bukan sebab politik. Semua orang setuju bahawa puncanya adalah kerana perkataan cemburu itu yang menyebabkan kepada perbalahan kepada pihak-pihak yang tertentu. Jadi saya kat sini saya nak beritahu lagi sekali, di akhir ni kita nak repak, saya beritahu saya mohon maaf kepada semua dan penyokong-penyokong Perikatan Harapan mahupun Perikatan Nasional. Dan kita mengharap supaya kita dapat jadi mencari satu jalan pendamaian, dan kita jangan serabutkan kepala orang-orang di atas kita ni. Kepimpinan-kepimpinan kita ni pening ni apa pula, dah pergi kedai makan pula mereka ni. Macam kepimpinan belah PKR pun pening, kepimpinan belah PN pun pening. Jadi kita nak fokus kepada negara, pembangkang kritik pasal polisi dan kerajaan, menerangkan dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Jangan kita terlampau ekstrim sangat dan sebagainya. Itu adalah saya punya kata-kata yang terakhir. Saya mohon maaf kepada semua panel yang ada kat sini. Okey. Panjang tu. Okey. Abah pun nak ambil kesempatan ni lah. Nak buat satu permohonan maaf. Bukan saja kepada pihak apa ni Syafiq, tetapi juga kepada pihak Abah sendirilah atas apa yang berlaku ini. Dan kita harap kita ni boleh fahamlah tentang kematangan politik ini. So macam Syafiq pun dah ulas panjang tadi, kalau kata hampa tak suka dengar, jangan masuk. Jangan masuk dalam room dia lah, room siapa-siapa lah. Contohnya Syafiq duk cerita, duk hentam pemimpin kita, hentam kau-kau punya kan. So kalau hampa tak berminat nak dengar, jangan masuk. Kalau hampa masuk, hampa akan komen, hampa akan komen kat bawah tu. Kalau komen berasaskan politik, tak apa. Yang kita duk tengok lah ni, ramai di antara kita ni banyak komen berasaskan personal. Berasaskan personal. Duk korek balik kisah silam dia, duk ungkit balik, lepas tu duk tanya dia, layakkah dia ni bercakap macam ni? Jadi ini yang nampak benda ni jadi lagi tambah orang kata apa, macam Syafiq kata dia ada perasaan dendam tu. So kalau dia duk cerita poin tu, hampa pindah, kalau hampa tak setuju dengan dia, hampa balas poin tu. Kalau tak boleh tahan, jangan dengar, jangan masuk. Pergi buat live hampa sendiri,
Cerita apa saya, apa yang hangpa nak cerita. Okey? So kita ni duk jadi apa ni, duk gaduh pasal politik ni melerek sampai ke tahap ni, dia pada awal personal je, pasal isu personal kan. Jadi kalau hangpa tak main isu personal, tak ada masalah. Kalau kata nak kira kita hentam pemimpin ni, semua parti politik akan hentam pihak lawan. Mana ada kita pergi puji, kita nak puji pemimpin, pemimpin Syafiq pula kan. Syafiq pun takkan nak puji pemimpin apa. Dan memang kita bermusuh dalam politik kan. Tetapi hujah mesti dijawab dengan hujah lah. So, Abah pun tak ada apa nak cakap lagi. Cuma itulah nak buat satu, secara orang tak secara rasmi lah eh, nak memohon maaf kepada semua, tak kira lah belah sini ataupun belah sana. Itulah antara satu sebab yang hangpa duk tengok. Ada orang duk tanya, eh Abah dah tak cakap pasal politik ke? Tak semacam dulu lah. Tak semacam dulu, sebab Abah duk tengok benda macam ni lah. Benda macam ni bila kita tengok orang di bawah ni, tak boleh nak faham tentang demokrasi negara kita ni, tak boleh nak faham. Nak main politik, tapi mental jenis koyak kan. Mental jenis koyak. So, yang tu yang keluar macam-macam tu, makian lah, hinaan lah, petik isu personal lah. Okay? So, sebab tu Abah dah kurangkan untuk bercakap benda politik ni, sebab macam ni lah, sebab KK macam ni. Tapi tak ada masalah. Kalau hampa ni, memang orang politik, hampa nak bercakap politik, go on. Ada orang kata macam politik ni, weh, apa ni tak nak kerja lain duk cerita pasal politik. Untuk mengetahui hampa, politik ni penting eh. Kalau politik ni tak boleh dicakap, buat apa dekat universiti ada jurusan sains politik? Jadi, cuma cara kita berpolitik itulah eh. Cara kita berpolitik tu. Jangan main politik, orang kata apa, jangan boleh bercakap pasal politik, tapi jangan mempolitikkan semua-semua isu sampai ke kadang-kadang kita tengok tahap apa ni, semua benda nak politik lah. Hujan turun pun nak politik, apa nama kencing tak lawas pun nak politik, semua nak jadikan isu politik. Susah ni, ambil isu pokok lah kan. Isu pokok kita politik ni sebab apa? Apa kenapa kita pun politik ni? Sebab kita nak memajukan negara ini. Okey, jadi sebab tu kita lontarkan pandangan dari segi politiknya. So kalau apa nama, kita dok main isu benda-benda yang tak sepatutnya, isu peribadi dan sebagainya, sampai bila kita nak memajukan Malaysia ni? Jadi kat sini Abah nak beritahu, kedua-dua pihak semua penting. Pihak kerajaan penting, pihak pembangkang pun penting. Tapi gunakan dengan cara yang betul lah. Okey, law ni kita kerajaan, geng kita kerajaan. So geng depa pembangkang. Okey? Tak tahu satu hari nanti geng depa pula kerajaan. Dan takkan masa tu kita pun nak apa ni, orang kata nak kita tak suka cara politik depa, lepas tu bila depa ada kerajaan kita pun nak buat cara politik macam tu juga. Jadi tak boleh. So siapa-siapa yang apa nama, orang kata apa, duduk di pihak mana pun, kita kena hormatilah. Kita kena hormati mereka. Kalau kata mereka berhujah serang kerajaan, kita tak boleh nak kata apa. Sebab memang mereka pembangkang, mereka akan serang kerajaan mereka. Sebab ada benda yang mereka tak bersetuju. Dan kalau nanti mereka kerajaan pun, kita pembangkang. Dan sebelum ni pun kita dah tahu, waktu kita pembangkang pun kita serang juga mereka. Cuma hampa kena fahamlah cara serangan tu, jangan melibatkan benda-benda yang macam ni lah. Personal apa benda semua ni, itu yang jadi lagi lebih buruk lah. So tak ada apa lagi Abah nak kata. Abah minta maaf kepada semua, bukan kepada pihak Syafiq saja, tapi kepada pihak yang di sebelah sini jugalah, atas apa yang berlaku. Dan harapan Abah berpolitiklah secara matang Dan kalau apa tengok tadi Syafiq pun ada bercakap. Kita selalunya bila musuh politik ni, kita suka bercakap pasal benda keburukan dia. Sebab apa? Kita nak downgrade dia dan kita nak hasut orang lain supaya jangan dengar cakap dia. Itu standard eh. Tapi Syafiq pun bercakap tadi tentang kebaikan, tentang Harun, siapa Harun ni. Abah pun nak beritahu, Syafiq ni bukanlah calang-calang orang. Sebab Abah nak tengok Syafiq ni dia jenis banyak membaca eh. Mungkin apa kata lah, Syafiq ni tengok Google lah apa lah. Memanglah kalau hampa nak bagi fakta, memang hampa kena base kepada sesuatu benda kan. Dia kena ada laptop, dia kena ada boleh menulis apa semua untuk
memperkuatkan hujah apa, bukan itu satu kesalahan, bukan itu satu downgrade dia. Ha, kalau dia nak refer kepada sesuatu benda, itu yang sepatutnya dibawa, dia kena merujuk kepada sesuatu benda tentang apabila bercakap tentang fakta. Lainlah kalau hampa bercakap tentang pandangan, pandangan tu daripada hampa sendiri. Okey, so kalau kata nak berhujah dengan Syafiq, hampa kena standby banyak benda lah, sebab dia ni jenis kalau abang duk tengok dia ni jenis banyak membaca. Banyak membaca, soal dia spin tak spin tu, itu pada pandangan dia, hampa kena ada kemahiran untuk lawan balik spin dia lah. Tetapi selagi dia tak lari daripada apa yang dia nak cerita tu, apa yang nak bagi tahu tu tidak menyentuh ataupun tidak melakukan kesalahan dari segi undang-undang, hampa tak boleh kata apa. Kalau hampa koyak lah nasib hampa lah. Jadi itulah, betul tak Syafiq? Silakan Syafiq. Spin-spin tu semua orang politik buat. Okay. Betul, saya tu buat setuju. Spin tu normal. Spin tu normal lah. Okay. Tak ada masalah lah. Harun ni tak mau cakap, kita suruh dia doa ya. Untuk pengairan dia. Abid, malu lah Abid. Boleh. Kita doa lah. Doa sikit. Tak pandai. Oh ya eh. Jadi macam apa tengok kan? Macam Arun. Macam buat cerita tadi pasal Arun, kejap. Masa apa kita duk cerita tadi pasal perdebatan hujah ni. Kalau apa tengok eh. Hari tu kita tengok depa. Aduh. Tapi apa-apa pun Syafiq ni memang baiklah. Kan. Dan aku dah tahu dah luar dalam dia punya. KKP aku nak minta maaf banyak-banyak kan. Aku ada sekehan sikit itu. Aku minta maaf. Itu saja. Doa sikit. Saya rasa hari ni saya tak teruskan kot dengan isu politik. Mungkin kita tutup sah esok kot. Rasa macam tak sesuai. Kami ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kelalaian kami kepada-Mu ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Jangan jadikan kami ni berpecah belah ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, saya end live dulu lah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, kita selesaikan. InsyaAllah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.